Saatnya bertualang berburu udang sungai nih, teman. Di sungai kami, udangnya banyak banget. Tinggal mau mencarinya, dijamin dapet deh. Udang sungai merupakan salah satu lauk yang biasa dicari warga desaku. Ibuku bilang, untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga kami, ya salah satu caranya dengan menangkap udang di sungai. Ibuku memang paling jago banget deh kalau soal menangkap udang. Oh iya, dalam tradisi suku Asmat, menangkap dan mengolah hasil alam merupakan tugas wanita loh. Sekarang pas banget nih, air sedang surut. Semoga aja dapat udang banyak. Yuhuu, dapat. Teman, udang ini biasa kami sebut udang putih karena memiliki warna yang putih. Hewan bertubuh bengkok ini endemik atau hanya terdapat di sungai distrik Sawerma loh. Kami bisa menangkapnya kapan saja tanpa menunggu musim tertentu. Luar biasa kan? Kami bisa menikmati makanan lezat setiap hari. Ayo, jaga apinya jangan sampai mati. Teman, kami punya cara untuk mengawetkan makanan loh. Yaitu dengan cara asar atau diasapi. Sebelum diasapi, kita harus bakar dulu udangnya. Hati-hati membakarnya, jangan sampai gosong ya teman. Udang ini sengaja kami asar supaya bisa tahan lama atau tidak cepat rusak dan busuk. Dengan diasap, jumlah air dalam udang akan berkurang. Dengan begitu, bakteri pembusuk akan tertidur. Udang yang sudah diasar biasanya bisa tahan disimpan hingga seminggu lamanya loh. Jadi, kami dapat mengolahnya kembali kapan saja kami butuh. Keren kan? Bukan cuma udang aja loh yang biasa kami asar. Ikan juga bisa. Isai, lapar sih lapar, tapi itu kan gak sopan. Baiklah teman, mari kita lupakan soal Isai. Sekarang waktunya bertualang di hutan.